Subhanahu wa ta'ala atas seluruh kebaikan dan curahan nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan kajian kita di dalam kitab Syarah Kitab Fadlul Islam, yang mana pada pertemuan kita yang terakhir kita telah berada pada pembahasan tafsir Islam dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abdul Razak, dan Imam Abdul bin Humaid, yaitu dari Abu Kilabah, dari Amr bin Abbasah, dari seseorang dari penduduk negeri Sam, dari bapaknya, bahwasanya bapaknya yakni sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mal Islam?" Apa itu Islam? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Antuslima qalbaka lillahi azza wa jalla wa yaslamal muslimuna min lisanika wa yadika." Islam itu adalah engkau serahkan hatimu semata-mata kepada Allah Azza wa Jalla, dan kaum muslimin selamat dari gangguan lisanmu dan gangguan tanganmu. Qala ayyul islami afdal? Sahabat ini bertanya lagi, Islam apakah yang paling utama? Qala al-iman. Rasulullah SAW menjawab, al-iman, keimanan. Qala wa mal imanu? Sahabat bertanya lagi, dan apa itu keimanan? Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'si ba'dal maut. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, dan kepada hari berbangkit setelah kematian. Hadis ini kita telah membacakan sebagian penjelasan dari Asy-Syaikh Al-Alama Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala terkait dengan sabda Nabi bahwasanya Islam itu adalah engkau menyerahkan hatimu semata-mata kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini merupakan tafsir dari kalimat La ilaha illallah, dan merupakan hak Allah Subhanahu wa ta'ala yang ditunaikan, yang harus ditunaikan oleh setiap hamba. Kemudian wa yaslamal muslimuna min lisanika wa yadika, dan juga Islam itu adalah kaum muslimin selamat dari gangguan lisanmu dan tanganmu, dan ini adalah haknya sesama hamba, sesama hamba-hamba Allah SWT dari kaum mukminin. Oleh karena itu Asy-Syaikh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syaikh hafizahullah ta'ala menjelaskan tentang hadis Nabi, Islam itu adalah engkau menyerahkan hatimu semata-mata kepada Allah Azza wa Jalla, dan kaum muslimin selamat dari gangguan lisanmu dan tanganmu. Kata beliau, fajama'a ma baina haqqillahi azza wa jalla wa haqqil mu'minin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabungkan
antara hak Allah Azza wa Jalla dan haknya kaum mukminin. Bagaimana haknya Allah, bagaimana haknya kaum mukminin? Sebagaimana dalam kandungan hadis, kata beliau, fi an ayyaslama almar'u qalbahu atau ayyaslima almar'u qalbahu lillahi wahda wa ayyaslama almuslimuna min lisanihi wa yadihi, kata beliau, yakni seseorang itu berserah atau menyerahkan hatinya semata-mata kepada Allah. Ini hak Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang itu kaum muslimin selamat dari gangguan lisannya dan gangguan tangannya. Ini adalah haknya hamba-hamba sesama mukmin, sesama muslim. Kata beliau, fayakunu adda haqqallahi wa haqqo ibadihi al-mu'minin. Sehingga dengan demikian dia telah menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala dan haknya kaum mukminin. Wahada wahuna fassara al-Islam bi khaslatain. Di sini Nabi alaihi salatu wasalam menafsirkan Islam itu dengan dua perangai, dua sifat utama. Yang pertama, Islamul qalbi wal wajhi lillahi azza wa jalla. Wa huwa haqqullahi azza wa jalla. Wal amalu wa huwa haqqul ibadi. Dua perangai tersebut adalah yang pertama, yaitu menyerahkan hati dan wajah semata-mata kepada Allah, dan itu adalah merupakan haknya Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, melalui perbuatan, yaitu terjaga kaum muslimin dari gangguan lisannya dan gangguan tangannya, dan itu adalah haknya hamba. Haknya hamba. Jadi di dalam hadis ini itu menjelaskan tentang Islam, bahwasannya Islam itu menunaikan hak Allah dan menunaikan hak hamba Allah Subhanahu wa taala dari kalangan kaum mukminin. Kemudian selanjutnya sabda Nabi alaihi wasallam tentang pertanyaan sahabat, ayul islami afdal, Islam apakah yang paling utama? Iya. Islam apakah yang paling utama? Maka Rasulullah SAW menjawab, al-iman, yaitu keimanan. Dari pertanyaan sahabat, Islam apakah yang paling utama? Kata Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh Hafizahullah, ma yadullu ala annal islama yatafaddalu. Kalimat itu menunjukkan bahwa keislaman itu berjenjang-jenjang. Iya, Islam itu berjenjang-jenjang. Karena dia tanyakan, Islam apakah yang paling utama? Berarti ada lagi yang lebih di bawahnya. Iya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-iman, Islam yang paling utama adalah keimanan. Iya. Yeah. Keimanan. Alianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadis Jibril ja'alal imana fauqal Islam wa khassa. Karena Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis Jibril itu Nabi menjelaskan bahwasannya keimanan itu di atas daripada Islam, dan keimanan itu lebih khusus.
keimanan lebih khusus daripada Islam. Ya, coba perhatikan hadis Jibril. Malaikat Jibril bertanya, ya, kata beliau, akhbirni anil Islam. Qala an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasumma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilahi sabila. Qala sadaqta fa ajibna lahu yas'aluhu wa saddiqu. Summa qala akhbirni anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Dalam hadis Jibril menjelaskan, ini malaikat Jibril bertanya dulu tentang Islam. Iya. Setelah itu Rasulullah SAW menjawab pertanyaan tersebut dengan rukun-rukun Islam. Engkau beriman apa? Engkau bersaksi la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Engkau mendirikan salat, engkau menunaikan zakat, engkau berpuasa di bulan Ramadan, engkau berhaji di Baitullah. Jika engkau mampu melakukan perjalanan ke sana. Ini rukun Islam. Kemudian selanjutnya Malaikat Jibril mengatakan, engkau benar. Kata Umar, kami pun merasa kagum terhadapnya. Dia yang bertanya, dia juga yang membenarkan jawabannya. Kemudian selanjutnya Malaikat Jibril bertanya lagi, jelaskan kepadaku tentang iman. Maka Nabi SAW menjelaskan tentang rukun-rukun iman. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan engkau beriman terhadap takdir baik dan takdir buruk. Malaikat Jibril bertanya dari jenjang yang paling bawah kepada jenjang yang paling atas. Dari yang bawah dulu Islam, kemudian yang lebih dari Islam itu yaitu iman. Yaitu iman. Maka keimanan itu lebih khusus daripada Islam. Keimanan lebih khusus daripada Islam. Dan tidak semua orang Muslim dikatakan orang yang beriman. Tapi setiap orang yang beriman pasti dia Muslim. Ini ditunjuk dari hadis ini. Ditunjuk dari hadis ini. Sebagaimana pula disebutkan dalam surah Al-Hujurat tentang pernyataannya orang-orang A'rabi. Qalatil A'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ucapannya orang-orang Arab Badui. Berkata orang-orang Arab Badui, kami telah beriman. Ini perkataan orang-orang Arab Badui. Kampungan. Maka Allah menjelaskan, kul lam tu'minu, katakanlah kepada mereka, kalian itu belum beriman. Walakin qulu aslamna, akan tetapi katakanlah kami telah berislam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena keimanan itu belum tertancap kuat masuk ke dalam hati-hati kalian. Menunjukkan bahwasannya iman itu jenjangnya lebih tinggi dari sekedar Islam. Namun semua ini itu masuk di dalam agama Islam. Masuk dalam penamaan Islam. Oleh karena itu sahabat bertanya tentang Islam apa yang paling utama, maka Nabi SAW menjelaskan al-iman, keimanan. Jadi jenjang keimanan itu
yang lebih khusus, yang lebih tinggi daripada sekedar keislaman. Keislaman. Oleh karena itu di akhir hadis, Nabi SAW menjelaskan kepada sahabatnya, yaitu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dan yang ada di saat itu, kata Nabi, "Hadza Jibril atakum yu'allimukum dinakum." Ini adalah Jibril datang kepada kalian menjelaskan tentang agama kalian, yakni Islam itu. Islam itu Islam, iman, ihsan. Kemudian setelah kita memahami bahwasannya dalam agama Islam itu memiliki jenjang-jenjang dan sebagiannya lebih tinggi kedudukannya serta lebih khusus daripada sebagian yang lainnya, sebagaimana yang disebutkan pula dalam hadis ini dan juga dalam hadis tentang yang dikenal dengan hadis Jibril, kemudian Nabi SAW menjelaskan tentang apa, sahabat bertanya lagi tentang apa itu iman, yang merupakan keislaman yang lebih utama. Kata sahabat ini, "Wamal iman?" Apa itu iman? Qala antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'si ba'dal maut. Keimanan itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, dan beriman kepada hari berbangkit setelah kematian. Ini keimanan yang disebutkan dalam hadis ini. Sebelumnya kita bacakan dulu keterangan dari Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Kata beliau, "Al-hadis hadhihi kama fi hadis Jibril al-mutaqaddim tusamma arkanal iman. Fakama annal Islam lahu arkan, fakadzalikal imanu lahu arkan." Kata beliau, ini yakni hadis ini sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis Jibril yang telah lewat, yang dinamakan dengan rukun-rukun iman, dinamakan dengan rukun-rukun iman, maka sebagaimana keberadaan Islam itu memiliki rukun-rukun, demikian pula iman itu memiliki rukun-rukun. Islam ada berapa rukunnya? Ada 5. 5 rukun Islam. Artinya tonggak berdirinya keislaman itu ada 5. Penopangnya. Demikian pula pada iman juga ada rukun-rukunnya. Ada tonggak berdirinya keimanan itu. Dengan tanpa adanya itu, maka keimanan tidak ada. Ada 6 rukunnya. Yaitu keimanan kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, kemudian hari akhir serta takdir baik dan takdir buruk. Hanya di dalam hadis ini tidak disebut takdir baik dan takdir buruk. Dalam hadis yang kita bacakan ini. Sekarang kata beliau, wal imanu, atau aneh kayaknya salah cetak ini. Wal Islam. Wal Islamu awsau minal imani. Wal imanu lahu mukammilatun wajibatun wa mustahabbatun. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam, al imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna sobatan. A'laha qawlu la ilaha illallah wa denaha imatatul adha anit tariqi wal haya'u syu'batu minal iman. Kemudian kata Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah, dan Islam itu, di sini tertulis iman, tapi karena berulang, tidak mungkin dibilang
iman itu lebih luas daripada iman, tidak mungkin. Ya, jadi yang diinginkan di sini, Islam itu lebih luas daripada keimanan. Islam lebih luas cakupannya daripada keimanan. Iya. Itu Islam. Wal imanu lahu mukammilatun wajibatun wa mustahabbatun. Dan keimanan itu memiliki penyempurna-penyempurna. Iya, penyempurna-penyempurna, baik itu yang wajib maupun yang sunnah-sunnah. Penyempurna keimanan yang wajib, penyempurna keimanan yang sunnah. Sebagaimana di dalam pembahasan tentang Islam, bahwasanya ada penyempurna Islam yang wajib, ada penyempurna Islam yang sunnah. Sebagaimana dalam penjelasan hadis al-muslimu man salim al-muslimuna min lisani wa yadihi. Seorang muslim itu adalah seseorang yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Hadis itu Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah menjelaskan bahwasanya keislaman itu ada yang ada penyempurnanya. Yani penyempurnanya ada yang hukumnya wajib dan ada yang hukumnya sunnah. Ada demikian pula pada keimanan ini. Keimanan memiliki penyempurna-penyempurna. Ada yang hukumnya wajib dan ada yang hukumnya sunnah. Oleh karena ini kata Syekh, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, keimanan itu ada 73 atau 63 cabang. Ini cabang-cabang keimanan. Ada 73 atau 63 cabang. Yang paling tertingginya adalah ucapan kalimat la ilaha illallah. Nah, ini jenjang keimanan yang tertinggi. Iya, ucapan kalimat la ilaha illallah. Iya, tentu saja bukan hanya sekedar ucapan saja. Iya. Ucapan yang teryakini kuat tertancap kuat dalam hati, karena keimanan itu pada dasarnya itu terkait dengan hati dulu, iya, pada dasarnya di situ amalan-amalan hati, tapi bukan hanya terbatas pada amalan hati, iya, dia amalan hati, lisan, kemudian amalan anggota badan semuanya. Nah, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini, jadi Nabi Alaihissalam menjelaskan, iya. Yang paling tertingginya adalah ucapan kalimat la ilaha illallah. Wa adenaha imatatul adzaani thoriqi. Yang paling rendahnya dari cabang keimanan itu adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Iya. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu adalah salah satu cabang keimanan. Nah, coba perhatikan secara seksama tentang hadis ini. Iya, hadis ini itu menjelaskan tentang cakupan keimanan. Yang pertama apa? Qaulu la ilaha illallah, ucapan kalimat la ilaha illallah. Berarti berupa ucapan. Iman itu terkait dengan ucapan juga. Kemudian wa adenaha imatatul anitori. Iya, imatatul adha anitori. Yang paling rendahnya cabang keimanan itu adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Amalan apa ini? Anggota badan. Berarti sudah lisan anggota badan. Kemudian yang ketiga, wal haya'u syu'batun minal iman, rasa malu itu adalah salah satu cabang keimanan. Apa itu rasa malu? Di mana? Dalam hati. Iya. Berarti hadis ini sebenarnya sudah mewakili, iya, sudah mewakili cakupan dari keimanan itu. Keimanan itu bukan hanya sekedar at-tasdiq, pembenaran dalam hati. Tidak pula hanya sekedar pembenaran dalam hati dan ucapan dengan lisan. Akan tetapi keimanan itu pula masuk padanya amalan anggota badan. Hey. Masuk padanya amalan anggota badan. Ini dibahas dalam satu hadis. Jadi yang paling tertinggi adalah ucapan kalimat la ilaha illallah. Ah, ini puncaknya ini. Ini merupakan miftahu
al-jannah. Ini kuncinya surga ini. La ilaha illallah. Mau masuk surga harus punya kunci. Kuncinya kalimat la ilaha illallah. Bagaimana? Harus terapkan la ilaha illallah itu dalam segenap kehidupan kita. Sampai dicabutnya malakul maut, kita berada di atas kalimat la ilaha illallah. Bahkan kita harus berupaya bagaimana ucapan yang terakhir yang kita titipkan di muka bumi ini adalah la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa saja yang akhir ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah, maka masuk surga. Iya. Allahumma ja'alna minhum. Ya, masuk surga. Ini perhatikan, la ilaha illallah yang paling tertinggi ini kunci penyelamat. Selamat penyelamatnya apa? Dunia alam barzah dan akhirat. Iya. Ini kalimat la ilaha illallah. Dia merupakan jenjang keislaman yang tertinggi, jenjang keimanan yang tertinggi. Kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itu tanamkan dalam hati kita, kuatkan, terus pelajari la ilaha illallah ini, amalkan, dakwakan, dan komitmen di atasnya terus sampai kematian itu datang menjemput kita. Dan minta supaya akhir ucapan kita itu ketika meninggalkan alam ini, yakni dunia ini, dengan kalimat la ilaha illallah. Kemudian wa'denaha imatatul adza anitori, yang paling rendahnya menyingkirkan gangguan dari jalan. Jadi itu bagian keimanan, menyingkirkan gangguan dari jalan, ya, sampah, batu, ya, kotoran yang bisa menghalangi orang yang jalan, mengganggu orang yang jalan, dan lain sebagainya. Ini perlu diperhatikan ini. Ya, jalanan itu ini milik kaum muslimin, milik umat manusia. Jadi kita harus bersihkan dari gangguan, karena jangan sampai orang lewat di situ dia terganggu karena apa yang ada di situ. Ini perlu dipahami oleh setiap dari kita yang berada di sisi-sisi jalan. Jangan membuat gangguan di jalan. Dan itu salah satu bentuk daripada keimanan. Dia singkirkan gangguan itu, bukan dia tempel gangguan di situ. Tapi dia singkirkan gangguan supaya manusia lewat dengan nyaman, tidak terganggu. Kemudian wal haya'u subatun minal iman, dan rasa malu itu adalah merupakan salah satu cabang keimanan. Amalu bagaimana ini? Ya, malu yang sesuai dengan syariat. Malu kalau tidak sholat, malu kalau tidak puasa, malu kalau tidak membaca Al-Quran, malu kalau tidak ibadah, malu kalau pergi ke masjid, bukan malu seperti itu. Iya, malu kalau sholat, iya, malu kalau menampakkan syiar-syiar Islam, bukan seperti itu. Malu yang diinginkan di sini, merupakan salah satu dari cabang keimanan. Malu kalau tidak melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dan malu kalau tidak meninggalkan apa yang Allah larang. Kemudian kata Syekh, fattu'atu kulluha minal iman, maka ketaatan itu semuanya termasuk keimanan. Lisan, amal anggota badan, kemudian hati. Itu masuk dalam keimanan. Al-qauliyatu minha wal fi'liyatu, berupa ucapan ataupun perbuatan darinya. Walaisal imanu huwa tasdiqu bil qalbi faqat, bukanlah keimanan itu hanya membenarkan dengan hati saja, sebagaimana ucapan orang-orang Murji'ah. Iya. Bal al-imanu nutqun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa amalun bil jawari. Bahkan keimanan itu adalah ucapan dengan lisan, pembenaran dengan hati, dan amalan dengan anggota badan. Ini sama pembahasan sebelumnya di pembahasan kitab Al-Kabair tentang apa? Murji'ah.
Iya, orang-orang Murji'ah menjelaskan tentang keimanan itu. Bahasanya iman itu, ya, yang penting sudah teryakini dari dalam hati atau sudah dikenal dalam hati. Ini orang Jahmiyah ini, yang penting kenal. Ini Murji'ah ekstrim, orang Jahmiyah. Yang penting kenal sudah cukup. Ini ada juga mengatakan yang penting sudah teryakini, sudah dibenarkan oleh hati, sudah cukup iman sudah. Ada yang mengatakan juga di antara mereka, yang penting terucapkan dengan lisan, dan ada yang juga mengatakan yang penting diucapkan dengan lisan dan diyakini dari dalam hati. Semuanya tidak memasukkan amalan itu adalah merupakan keimanan. Padahal keimanan itu nutkun bil lisan wa tiqadu bil janan wa amalu bil jawar yazidu bi taati wa yanqusu bil ma'siyah. Keimanan itu adalah ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, amalan dengan anggota badan, bertambah dengan melakukan ketaatan, dan berkurang dengan melakukan maksiat. Itulah iman. Itulah iman. Kemudian hadirin kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perhatikan rukun-rukun iman. Sebenarnya mau dijelaskan secara global itu dari rukun iman yang disebutkan dalam hadis ini. Karena ada lima di sini. Disebutkan dalam hadis yang lain. Keimanan kepada Allah. Cakupan keimanan kepada Allah itu ada empat. Ini secara global saja saya mau sebutkan ya. Yang pertama, mengimani tentang adanya Allah. Ini cakupan keimanan, kandungan keimanan kepada Allah SWT. Mengimani tentang adanya Allah. Yang kedua, mengimani tentang rububiyahnya Allah. Mengimani tentang rububiyahnya Allah, yaitu meyakini bahasanya Allah satu-satunya yang maha mencipta, yang maha memberikan rezeki, yang maha mengatur, yang maha menguasai, yang menghidupkan, yang mematikan, yang menurunkan hujan, yang menahan hujan, dan seterusnya dari perbuatan-perbuatan Allah. Yakin bahasanya Allah Subhanahu wa taala semata-mata yang mampu melakukan hal itu. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu rububiyah berkaitan dengan perbuatan Allah. Kemudian yang ketiga, mengimani tentang uluhiyahnya Allah. Mengimani tentang uluhiyahnya Allah. Yaitu mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan itu. Itu uluhiyah namanya. Atau disebut dengan mengimani tentang perbuatan-perbuatan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan ibadah kan perbuatan hamba. Mungkin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala semata yang berhak untuk diibadahi. Kemudian yang keempat adalah menetapkan bahwasanya Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Menetapkan bahwasanya Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang disebutkan di dalam Al-Qur'an atau di dalam sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dengan tanpa dibagaimanakan, dengan tanpa diserupakan, dengan tanpa diselewengkan. Ini berkaitan dengan sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa ditolak. Jadi empat, dengan tanpanya, dengan tanpa diserupakan, dengan tanpa dibagaimanakan, dengan tanpa diselewengkan, dipalingkan, dan dengan tanpa di apa yang keempat? Ditolak. Tidak ditolak, artinya ditetapkan. Ini berkaitan dengan keimanan kepada Allah. Ada empat itu yang harus dipahami. Mengimani tentang adanya Allah, mengimani tentang rububiyahnya Allah, mengimani tentang uluhiyahnya Allah, mengimani atau menetapkan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasul alaihi salatu wasalam. Harus ada dalilnya dalam Al-Qur'an dan sunnah, tidak boleh tidak ada dalil. Kalau berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah,
Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang mengetahui tentang Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Berarti dalam Al-Qur'an. Dan tidak ada pula yang mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala kecuali siapa yang Allah Subhanahu wa taala beri wahyu kepadanya, yaitu Nabi alaihi wasallam. Ah itu. Berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebutkan dengan bahasanya nama-nama dan sifat Allah itu tauqifiyah. Apa namanya tauqifiyah? Tauqifiyah itu adalah terhenti di atas dalil. La majala lil akal. Tidak ada tempat untuk akal berijtihad menetapkan tentang nama-nama dan sifat Allah. Jadi harus jelas dia. Nama ini untuk Allah. Karena ada dalam Al-Quran, karena ada dalam sunnah juga misalnya. Ini berkaitan dengan empat keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sudah? Insyaallah nanti secara global kita akan sebutkan semuanya itu, yaitu keimanan kepada malaikat, keimanan kepada kitab-kitabnya, keimanan kepada para rasulnya, kemudian keimanan terhadap hari berbangkit setelah kematian. Ya Allah taala bisawab, saya kira cukup dulu. Semoga hal ini bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan kita ini menjadi amalan yang diletakkan pada timbangan kebaikan kita. Jazakumullahu khairan ala ustima wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama taslima katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.